Halo Sobat Gadget sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Kali ini Sobat Gadget akan menyaksikan untuk pertama kalinya segmen Silver Gadget Gamers Room, di mana Gadget akan bermain game-game selain Audition Ayo Dance dan juga Seal Online Blade of Destiny atau Seal Online lainnya ya. Ingin tahu Gadget akan bermain apa? Kita akan langsung saja. Selamat datang di IB. IB ini Kaze adalah game yang mungkin sudah lumayan lama, tapi Kaze baru bisa mainin sekarang. Jadi tanpa panjang lebar, mari kita lihat dulu game apa ya ini, dan kita akan saksikan gamenya bersama-sama. New game dulu. Okay. In the early moon under a gray sky, their parents were on their way to Lena. Oh, jadi si Ip ini berangkat ke galeri. Oh ya, by the way, ini game horror yang kayak apa ya? Game Jepang tapi horror, cuman aku belum tahu nih sehoror apakah. Did you remember everything, Ip? Do you have your hand? Oke, mari kita bermain gameplaynya dari Ip. Well, where is the your gallery? Today is an exhibition of your own, and I have learned just but also to put and little. I don't double, I and enjoy. Jadi kita jalan-jalan ke galeri gitu ya, sama orang tuanya. To make you sure, no, I hate it. Okay. Holder. Terus, kursornya, oh, tinggal kiri kanan aja. Terus ngobrol sama orang ya. Buat item, Z buat nanya, Z item. Okay. Ini kita ngapain nih? Coba jalan-jalan dulu lah ya. Ini keluar, jangan keluar. Coba nanya. Okay. Pertama ke atas atau ke bawah ya? Ngobrol satu, nggak ngomong apa-apa, ngomong dong. Siapa lagi? Oh, tuh lukisannya bisa dibaca. Katanya apa yang bisa dicari di sini ya? A beautiful woman, is she was someone real? Apakah dia nyata? Itu lukisan. Ngobrol aja sama orang-orang ya, ini kan nggak tahu nih mau ngapain. Tidak ada petunjuk apa-apa, cuma ngobrol biasa. Okay. Ini apa deh? Patung gitu ya? Patung lilin. Ada lukisan gede banget ya. Ah, waduh.
Kok nggak ada suaranya langsung? Tadi ibu-ibu yang ada sama anaknya di sini mana? Halo? Kok tiba-tiba tutup? Perasaan kan cuma lihat sebentar. Ada penjelasannya panjang banget ya. I know it. Ya ya ya. Mesti kemana nih? Mesti kemana? Patung apa lagi nih? Ini mati. Oke. Halo. Oh, ini buat nge-save. Coba save dulu. Ya. Ini darahnya ini. Oke. Tadi kan ke atas sudah. Kanan dulu lihat. Apa tadi mesti ke sini dulu ya? Oke. Ini gak ada siapa-siapa gini nih. Ini ada jump scare-nya gak ya? Tracer, Redman, sapu tangan. Oke. Lukisan coba tuh kan. Gimana aja sekarang tuh, Pak? Mesti kok batuk dong. Minum obat, Pak, kalau batuk. Yang tadi. Apaan tuh? Woi, jangan ketok-ketok, woi. Ada bekas tangannya dong. Ini apa ini? Kemana? Coba-coba ya, ke sini. Bentar. Bentar, tadi ini nggak ada nih, biru-biru ini nih. Komip. Hei, apakah yang akan terjadi? Komip. Ada yang berubah. Enggak ada ya. Sini gitu. Oh. Kosong. Ini kemana ya? Belum tim. Muter-muter. Ini yang tadi. Lah, kok hilang ininya coba?
Bella Secret. Sampai ke sini dulu ya. Sini dulu. Coba ke bawah mungkin. Ini ada lagi nggak ketok-ketok? Halo? Nggak ada, turun lagi. Ini mungkin tadi kelewat, coba. Nggak ada juga. Save dulu. Oke. Ke sini. Bentar. Ini ada apa nih di sini? Ada ujung-ujung kaki masuk ke tadi nggak ada sih, perasaan nggak ada lo. Batuk lagi nggak lo? Kok serem juga. Nah, nggak ada petunjuk apa. Kayaknya masuk ke tempat yang tadi deh. Soalnya nggak ada apa-apa. Nggak dapat apa-apa kan? Oke, langsung saja. Mari kita masuk ke dalam. Ada lukisan merah dan ada lukisan biru. Mau yang mana duluan? Mau yang mana duluan? Orang bilang kanan itu lebih baik. Oke, kanan. Oh iya. Kok ketiga. Gak ada apa-apa lagi. Ya, pintunya gak ada. Aduh, ini pintunya gak ada. Coba ini kemana? Berarti harus ke sini. Tadi ke kanan udah, sekarang ke kiri. Siap, kiri. Mending save dulu. Oke, timpa aja dulu, nggak apa-apa. So, kunci. Mesti gimana? Bisa digeser. Oke. Ada kuncinya. Aduh. Matanya kebuka. Thief. Thief. Pencuri. Siapa yang nyolong? Ada dong, ini jalannya kemana? Tantan. Oke. Mau kemana ini? Atas atau kanan? Jadi nggak dibuang. Nggak bisa ke sana. Terus ke atas. Atau kok ada apa-apa aja. Ada tangan dong. Aduh. Bentar. Aduh. Oke. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, oke? Dua-duanya sekarang. Gak kena dong, ye.
Oh, kembangnya tuh buat darah ya nyawanya. Oke. Buat lewat, siap. Lukisannya buat lewat. Tetetetet. Oh, ada kuncinya. Ikut. Gak bisa kesini lu. Kok ada suara jatuh, coba. Jatuh ke situ kayaknya mau nyusul ya. Mau nyusul gajah nggak bisa. Ini ke tempat yang tadi. Yang ada tangan-tangan, ya kan? Di sini. Ini jangan sampai kena. Oke. Siap dulu, ya kan? Kucing mana nih? Oh, bisa ke kanan. Tadi aja bisa gerak. Ini cut. Nih, matanya nyala. Saya mesti ngapain? Iya. Ngapain sih? Masih ada yang mau gerak lagi? Oke. Kok gak bisa ngambil darah sih? Iya. Maksudnya ini hoki dong. Oh, maksudnya nyari. Oke. Ya. Ini kan udah. Kok mesti buka yang lain? Ada yang lain. Ini kayaknya coba. Jadi gelap. Kenapa ini? Ada keplak. Ada tangannya gini dong. Apaan nih? Ngejerit. Mati dong. Oke, kita lanjut saja ya. Oke.
Iya, harusnya sama. Ternyata nggak sama ya, tiap ini beda. Oke-okean dong. Beda. Berarti satunya jangan di sini. Gelap. Ya ada tiga kemungkinan nih. Ini lagi kayaknya. You get the prize, okay? Kita save dulu nggak ya? Save dulu deh. Ntar jauh lagi. Aduh, main begini malah jadi kanji yang tegang ya. Ada jalan. Nih. Diludahin. Beware of flips. Beware of flips. Hati-hati sama bibir. Oke, emang kenapa dengan bibirnya? Hati-hati sama bibir. Untung di save, kalau nggak jauh. Kenapa disamperin? Aduh. Tengah-tengah. Gue udah gak takut. Ini apa lagi? Ini orang atau apa ya? Apaan 18 tuh? Datang. Ya, apa nih? Ada.
Baca dulu ya. Stand in front of the glass. Okay. The front stand. Okay. We'll speak then. The one in one. Speak the truth. Oh. Stand in front of the one. To sleep. Yang lainnya. The only truth speaker will grin. I agree with the one in yellow. Ada dua yang putih, berarti ikutin kata yang putih ya. Maksudnya baca go is to clean then so. Barat maksudnya satu dua ini terus maksudnya oke. Nggak terjadi apa-apa. Kayaknya untuk IP ini kasih sampai di sini dulu dan mungkin bakal dilanjut ke episode berikutnya karena ini udah lumayan lama nih rekamannya ya. Sambil kasih pelajarin lagi deh. Kayaknya ada yang salah deh. Itu kok ngikutin maksudnya gimana ya? Ini banyak teka-tekinya sih. Oke. Okay. Sip-sip kalau gitu. Siap untuk episode Silver Gaze Gamers Room-nya, episode IP, seseorang yang bermain di galeri horror ini mungkin sampai di sini dulu. Dan mungkin di episode berikutnya Gaze bakal lanjutin dulu ini nih. Ini masih bingung juga nih tempatnya, banyak banget yang masih dijelajahin juga ya. Kayaknya cukup dulu deh, segini dulu ya. Oke, okay, thank you udah nonton. Sampai berjumpa lagi di bahasan Gaze berikutnya. Jangan lupa untuk tonton video Gaze yang lainnya. Sampurasu minasan. Goodbye.